Wapkab bro, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chest lagi-lagi dan lagi nih ya. Udah lama gak main zilong-zilongan. Saatnya kita pakai si zilong guys. Buat komonya gue main ke mage sama elementalis ya. Elementalisnya cukup 3 aja ntar. Dan pada umumnya yang paling enak kan kita main ke Odette ya, Odette elementalis. Cuman sekarang gue pengen agak yang lain nih guys. Gue pengen cobain spice-spoy elementalis ya. Pakai ini zilong tombak juga kan. Kita lihat nanti seberapa kuat spice-spoy guys. Okay. Thank you buat mampir ke sini dan lihat ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Kita bawa Kegura dulu lah udah ya. Semoga aja banyak ini spice-spoy di sini bercocoran. Yuk spice-spoy 4 biji ke, gak usah banyak-banyak. Aduh ini dikasihnya Angela doang guys. Angela kita bawa. Dan ada spice-spoy itu satu yang nyempil gak kelihatan tadi. Sementara buat ini elementasnya udah ada Angela nih, udah aman guys. Tinggal nyari spice-spoy yang banyak aja sih. Sama mistiknya lah ya harusnya nih di awal-awal. Wajib itu yuk. Ser. Dikasih kayak ginian kita bawa apa dong kok kayak gini. Aegis lah boleh guys. Sah. Nah spice-spoy nongol juga ya. Ada Martis. Udah lah gue masukin Martis dari sekarang ya. Biar kita cari stacknya dari sekarang guys. Siapa tahu immortalnya bakal gue nyalain gitu sampai akhir. Ini orang main panggung-panggungan si Kaja. Kaja Mage nih bau-baunya ya. Buru spice-spoy mana aktifkan wey. Tembak zilongnya. Udah lama juga gue gak pake si zilong guys. Aduh gak ada nih ya. Yang itu basic attack-nya kenceng tuh. Gak nemu deh tadi. Sisa si Kaja doang. Nah kayak gitu kek. Sabet. Masih belum mampu apa. Please. Masih menang untung ya. Berkasih spice-spoy itu mengkeri-keri. Ser. Dikasih Benedetta, nyala ke mistik enak tuh guys. Cuman kita tetap cari elementalis nih ya, jangan kemana-mana guys. Paling jual dulu ini Silvana tuh gak guna. Nih gua satu lagi mistiknya mesti si itu Kaja ya, biar ke elementalis juga kan. Dan Kajanya masih belum nongol sampai sekarang guys. Kalah dulu 10 damage gak masalah. Paling penting kita dapetin elementalis buat spice-spoy gua. Ser. Dikasih juga elementalisnya, kita ambil langsung nih elementalis ya. Kaja juga nongol, ada Angel level 2 guys. Berarti Kaja bisa ganti dulu ini sih. Ini apa ya? Tak dulu spice-spoy belum bisa ikutan kok kayak ini guys. Wajib kita nyandu ke mistik sama ini sih. Elementalisnya ya. Ngandu Kegura nih. Siapa tahu menggendong gitu kan Kegura gua. Buru Kegura ulti dulu wey. Lawan Kengkung lagi guys. Kengkung. Ini WM tebel. Udah far Benedetta lumayan setidaknya ya. Dan yang jelas kok apa ya? Ke ini WM juga enak tuh. Please 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 pecahkan. Payung. Masa sih kalah guys. Bisa meren. Buru 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 Angela. Berusaha kamu. Harapan bangsa. Masih bisa berkat Angela guys. Pick item pertengahan. Ada item kayak ginian. Gua butuh apa dong. Bloodwings boleh atau gua winter. Winter diambil. Bloodwings. 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 Dikasih juga Bloodwingsnya lumayan. Kita sikat guys. Enak juga nih. Oke. Ser. Nah spice point nongol. Semua aja blessing. Blessing makanya juga nikmat bos. Masukin spice point. Kita up level langsung ya. Taruh langsung semua itemnya ke spice point guys. Dan makanya udah bisa 4 kalau misalkan kita up level nih ngomong-ngomong ya. Cuman nih gue gak bisa nyanyi ke immortalenya guys. Aduh sabar dulu aja deh. Ketemu sama ini orang pakai Lancelot ya. Oh ya gue deh tadi belum dapat ini efek dari si zilongnya guys. Di shopnya tuh. Semoga aja bercocoran yang enak-enak buat mage ntar ya. Buru spice-spoy ulti dulu tuh Lancelotnya wey. Sabet. Aduh nyabet angin anjir. Masih bisa menang untung ya. Apa sih ini orang seren 2 orang guys. Gasik banget ya. Ser. Nah anti sisi lumayan kita ambil. Ada Benedetta. Ini Kaja sama Angela lagi ya. Roll dulu Angela blessing. Gak blessing kita jual dulu guys. Takut mencong. Kalau lagi ada Angela lagi. Sama ini si Odette. Sabar. Tetap mistik gua bawa nih ya. Walaupun sebenarnya bisa keempat mage nih. Nih orang main ke Guardian sama apa ya. Ruby Guardian apa? Ruby Guardian nyala WM cuma 2 tapi guys. Mampu atau enggak nih spice-spoy. Buru spice-spoy ulti dulu. Satu kali ulti. Langsung bercocoran tuh guys. Berkat payung dari Mikegura kan dari mistik. Itu makanya gue pakai ini mistiknya dibanding 4 mage guys. Sabet. Masih bisa menang sih harusnya kok kayak gini ya. Udah lah secepatnya level 3 nih supaya gue nih. Udah berapi-api kayak gini lah tuh. Ser. Ada Elite Team, Fateful Dice sama Blazing Blade. Gak guna semuanya guys. Magic Surge premium kayaknya sama God Hunter ya. Kayaknya Magic Surge enak guys. Udah lah kita bawa Magic Surge ya. Nah Angela nongol. Masih gak blessing gak jual. Taruh belakang-belakang dulu berarti kalau kayak gini guys. Cuman kayak gura juga mesti di depan sih ya. Biar pada modal langsung tutup mistiknya.
Enak juga nyabetnya, guys. Tapi dapat ini magic surge lagi. Dikasih kayak ginian juga. Kita bawa winter udah jelas ya. Magic power sama flame dragon lumayan lo dulu. Jangkauan base attack gak usah, guys. Lagi. Efek freeze lumayan. Paisepoi. Ada Odette sama Kaja. Paisepoi. Aduh, anjir gak nongol mulu, guys. Apa kita up level dulu ya? Up level dulu sih kayaknya nih. Jual si Marty sama Angela. Angelanya kita ganti tuh. 4 mage udah nyala. Tetap kita ngeroll dulu di 6. Nyari ini Paisepoi ya. Aduh, non carrier nih si Alpha di kiri, wey. Sahabat satu kali. Jangan sampai turun carrier, sumpah. Aduh, turun carrier, guys. Cepet lagi. Gak ada rasa jadinya kan Paisepoi gua. Masa kalah sama ini si apa sih? Bisa meren. Masih menang. Please. Masih bisa tenang, guys. Berapi-api juga tuh si Jambul ya. Ser. Pengurangan damage saat menggunakan si ultimate. Lumayan. Lagi. Nah, ada Paisepoi lagi, guys. Roll dulu. Please Paisepoi dulu. Ada Kegura ya. Marty start dulu deh yuk. Paisepoi. Masih gak nongol, guys. Odette gak usah. Paisepoi. Nah, nongol lagi ya. Sisa 3 tuh. Udah mau level 3 nih, tenang. Nih orang cuman 4 hero. Apa sih ini banyak yang kayak gini, guys? Sumpah. Ini orang lagi nge-GB apa gimana ya? Tadi seren 2 orang. Nih sekarang juga AFK 1 nih. Sumpah ini gak asik banget, guys. Padahal udah cantik banget ya Paisepoi gue udah mau level 3 tuh. Paisepoi nongol lagi, roll dulu. Yuk Paisepoi lagi. Paisepoi. Ada Valentina, guys. Wajib diamankan kalau Valentina sih ya. Satu lagi Paisepoi. Paisepoi. Angela ke apa nih? Ke Marsman dan gak blessing juga tuh. Jual dulu dah Valentina, guys. Selesai lagi. Masih gak nongol satu lagi Paisepoi ya. Ini orang main ke Mia WM nih. Kagak cina. Gua tanya tadi, guys. Pada nge-GB apa gimana nih? Tanya GB bang cina tuh. Boro Paisepoi, wey. Kelarkan tuh si Mia. Kengkungnya. Udah kena sahabat, enak ya. Aduh, udah makin bercocoran nih lawannya, guys. Sumpah ya. Sisa 5 orang, lihat tuh. Astaga. Gua tanya tadi, guys. Ini bener-bener mengherankan sekali nih, mates ya. Big item keempat nih. Ada itu si Gor. Ngomong-ngomong, boleh kali gua bawa. Item juga gak guna adalah. Kita bawa si Gor ya, langsung tuh. Semuanya nongol Tamus bisa nyala juga kan ini ke Inferno-nya. Okay. Yuk, Paisepoi satu lagi. Ada Kufroy nih. Paisepoi. Paisepoi please. Kegura level 2 lumayan. Paisepoi masih gak nongol, guys. Angela jual dulu deh ya. Masukin dulu si Gor nih. Paisepoi. Aduh anjing gak nongol, guys. Nyesel gua up level ke 6 tadi ya. Buru-buru nih. Agak mengsulit kayak gini Paisepoinya tuh. Nih orang pakai Skuknu level 3 apa, guys. Untung gigitnya ke kanan dulu ya, bukan ke kiri. Agak jauh dari Paisepoi gua nih. Penuh carrier masalahnya tuh. Udah kena sahabat satu. Yuk sahabat lagi. Apanya? Kena freeze juga tuh, guys. Dari Tomak Zidong ya. Cuman mampu atau enggak nih. Masih level 2 wey. Ada Odette sih, tenang kayaknya, guys. Kena ngantuk tuh kan. Yuk bisa meren Odette. Ngantukin lagi tuh. Siapanya? Udah kena freeze. Kena ngantuk mulu nih. Sumpah anjir. Kesel banget jadi siapa ya. Tetap berapi-api kita, guys. Seh. Mana ini Paisepoi satu. Satu doang. Satu biji. Nah, level 3 juga akhirnya, guys. Udah enak nih ya. Tinggal up level masuk dulu Kufroy kayaknya sementara nih. Buat aktifin ke Inferno. Gua ubah formasi, guys. Depannya Benedetta doang sekarang nih ya. Biar gua dapat Aegis juga. Baru kepikiran, bangke. Sabet. Satu kali. Sabet lagi, sabet. Ada antisisi, tenang. Dua kali. Ini Magic Surge udah enak ya. Paisepoi level 3, lihat tuh. Cuman lawannya gak jelas kayak gini. Getot doang, tetap kita bisa menang nih, guys. Apa gua bilang tuh kan, ini si Lolita. Dan lawan Mirror juga ternyata bangke. Up level dulu ke 7, yuk kasih gua yang nikmat. Ser. Ada Gold Attack, Donald Soy sama Old Attack ya. Roll dulu 2 bawah, guys. Elemental Codex juga nikmat tuh ya. Sama Premium Client. Dahlah Elemental Codex aja ya, biar makin enak nih. Sementara masuk dulu Kufroy deh buat ke Inferno, guys. 6 mage udah bisa gua nyalain ya. Tapi gak pakai ini si Kufroy sama Benedetta tuh. Kita lihat aja sekarang dikasih item apa nih. Paling buat si Gor, guys. Semoga aja yang enak-enak. Ada Concentrate kita ambil. Sama Clone aja udah ya. Ser. Nah nongol ini si Lele nih. Sama Tamus ya. Tamus boleh dibanding ini si Kufroy, guys. Biar nyala juga ke WM nya tuh. Udah lah, kita up level dulu ke 8 ya. Penyalin ke Mage dulu 6 ntar, guys. Nih orang main ke ini Wrestler. Wrestler dari itu Sylvana ya.
Mental Codex sudah nyala nih sekarang nih. Sahabat satu kali, getot dulu kunci please. Getotnya, ser. Aduh masih belum modar sih getot guys. Sahabat lu getot wey, pay sepoy. Sah, udah modar tuh ya getotnya, aman guys. Gak bakal bisa kena stun nih. Udah pada kelar, lihat tuh mas pay sepoy. Mengerikan sekali guys, yang salah. Ini mage belum ke 6 nih ngomong-ngomong ya. Dan immortalnya gak nyala. Seh, masih bisa menang, tenang. Empat besar kita guys, ya gimana lagi ya. Gak jelas nih lawannya. Seh, ada ini sih, oh lihat lagi, boleh kita bawa. Up level sekarang juga gue mau ngapain nih ngomong-ngomong guys. Masuk Angela masih kurang elementalis ya. Sama ini si Eudorsi juga tuh. Dan mage juga masih kurang satu lagi nih. Sabar ya, abis ini gue up level kayaknya ke 8 guys. Nih orang udah mengcatch rate yang tadi pakai ini Mia WM ya. Kengkung WM. Mari kita sabet. Udah bercocoran tuh. Tinggal sisa kengkungnya paling guys. Sabet lagi sabet. Wah Mianya kencang juga nih live steal ya. Jangan salah. Sabet. Mana anginnya weh. Aduh anginnya ngemis kayak gitu guys. Sabet lagi. Masih mampu sih wajib nih. Apa gua bilang tuh kan. Berkat sepoi-sepoi mengcarry-carry. Tiga besar udah guys. Up level ke 8 yuk mage. Nah Valentina nyala ya. Kita bawa Valentina sama ini si Lele. Udah jadi tuh kan kena mage. Dan ini mistik tetap gua bawa kayaknya guys. Apa gak usah ya. Ini masanya gua masih belum punya blessing satu lagi ya. Kalau gua ganti Meredith pakai ini si Tamus nih aktif nih ke Inferno. Apa kayak gini aja. Coba deh kayak gini ya. Mistik udah kita abaikan tuh guys. Gak pakai kegiatan ini kok kita. Ini orang apa level 3. Paling penting god gua langsung ngulti juga tuh kan. Sabet satu kali. Sabet lagi sabet. Dua kali. Sabet lagi sabet please. Tiga kali. Kayaknya up level kita aktifin ke ini mortalnya juga boleh ya. Gak usah ke ini 6 elementalis guys. Udah ada si getot di shop tuh. Masih bisa menang, udah pulang abangnya tuh ini ya. Dua besar kita guys. Ada mage, ada ini slot nih. Mau bawa apa nih, boleh. Kayaknya kita bawa mage aja lah, gak usah bawa slot. Supaya god gua jadi mage juga nih. Seh, nongol si Martis tuh ya. Berarti mage kelebihan satu kita keluarin si Lele. Daripada aktifin WM, mending gua bawa ini si getot guys. Bodo amat, paling ntar kita nyari si Kufroy ya. Supaya nih langsung loncat juga nih getot gua. Ini orang main ke gokong-gokongan ya. Sabat satu kali. Buru pay sepoy. Sabet lagi. Dua kali. Sabet lagi. Tiga kali. Ini kroyok guys. Sumpah. Sir. Please. Sabet. Versus everybody nih guys. Pay sepoy. Masih versus everybody. Mampu lihat tuh. Sisa Kufroy sama ini si getot guys. Sir. Udah pada hilang tuh kan. Sisa 8 kamu bang. Sir. Ada Valentina tuh ya, main Angela. Tetap gak dapat blessing gua guys. Roll dulu deh yuk. Ada Lunox nih lumayan. Ledorsi lagi. Ada Gor. Dah kita clone si Gor guys. Biar cepat aja tuh. 6 elementalis sudah gak bisa kayaknya ya. Paling kita jual ini si Kaja deh. Udah gak butuh tuh. Nyari Lunox yuk. Lunox. Lunox. Ledorsi gak usah yuk. Lunox. Lunox. Gak nongol juga Lunoxnya. Ya udahlah guys. Sabar dulu. Kita lihat aksi spice-spice gua sekarang nih. Sabet satu kali. Sabet lagi sabet 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 sabet. Sabet dua kali. Wah udah kelar sih kayaknya ya. Ada Winter juga masanya guys. Sumpah nih. Lihat tuh. Versus everybody lagi nih sampai sepoi. Disabet satu persatu guys. Satisfying lumayan ya. Aduh anjir nih orang pakai lempar-lemparan wey. Masa sih masih kalah guys. Gak mungkin ya. Sabet. Ah udah kelar sini guys sumpah tuh 100.000 damage spice sepoy. Ini line up yang barusan guys. Tiga besar kita lawan itu Inferno sama Wrestler ya. Dua-duanya tuh serempak. Dikelarkan sama spice sepoy ini elementalis gua nih. Pakai elemental codex ditambah juga tombak zilong guys. Ya walaupun gaji juga ya. Tiga orang di bawah tuh Aeva tadi gak tau kenapa guys. Yang penting udah kelar aja lah. Kita lihat aksinya ini spice sepoy gua ya.